Kakak mau nanya, apa benar katanya orang Dayak makan daging orang? Daging orang? Daging manusia gitu maksudnya? Ya ampun, Adia dapat berita hoak dari mana? Mana ada orang Dayak makan orang, makan manusia tuh nggak ada. Ini kakak aja baru denger, sampai takut, merinding tau nggak, boro-boro makan orang. Dengernya aja udah enek, mau muntah. Adek, emangnya orang Kalimantan, orang Dayak itu kanibal? Nggak ada ya, Dek, itu berita hoak. Nggak ada, orang Dayak tuh nggak makan orang. Kalau makan binatang, kayak ular, kayak anjing atau babi, itu iya bener orang Dayak makan itu, tapi nggak semuanya. Orang Dayak makan ular, babi, atau anjing, ada yang nggak mau juga, gitu loh. Nggak ada ya, Dek, itu berita hoak. Nggak ada, orang Dayak tuh nggak makan orang. Lama barara mulai batamu geluatiku neleri banyu tak kupa aku Dayang janjo. Leo barinya ngedek janya hanya pian pasan singara ari jempat mata ngalawe indah. Kau tuh malam matang kak mimpi ngalimat malam nyimpa doaku munak tidurku Dayang janjolan. Salah ke aku nyabut daman juga di dari buat mati nang paling. Sebelumnya minta maaf ya kak, kalau ikat kepala warna merah itu apakah tanda untuk orang yang belum menikah ya kak? Bukan, tapi itu adalah simbol untuk suku Dayak. Jadi setiap suku Dayak itu kalau menggunakan baju adat istiadat pasti ada ikat kepalanya, ada ikat lengannya, ikat kakinya juga. Nah itu menggunakan kain berwarna merah. Jadi orang Dayak itu identik dengan kain berwarna merah. Karena kain warna merah juga itu adalah simbol untuk orang Dayak. Gitu. Kenapa sih seorang cowok lari setiap mendengar nama cewek Dayak? Lari maksudnya lari gimana nih? Lari ketakutan. Emang apa yang ditakuti dari kami? Segitu buruknya kah menurut kalian kami para wanita Dayak sehingga ditakuti? Pandanglah kami. Kami sama seperti gadis-gadis lainnya. Gak ada bedanya. Sama-sama seorang wanita, sama-sama terlahir dari manusia biasa. Jadi please,
stop pemikiran buruk tentang kami, para wanita Dayak, ya. Kami juga diajarkan berbuat baik pada setiap orang, memiliki etika dan sopan santun. Takut sama gadis Dayak. Halo, salam kenal buat semuanya. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu takut saat mendengar nama Dayak? Khususnya mendengar nama gadis Dayak atau wanita Dayak. Kami itu para wanita Dayak, gadis Dayak. Jangan ditakuti, karena kami juga sama seperti gadis-gadis lainnya, sama seperti wanita-wanita lainnya. Kami punya etika, punya tata krama, punya sopan santun, karena kami juga diajarkan dari kecil untuk menghargai, untuk berbuat lebih baik pada orang yang baik. Jadi jika kalian datang pada kami dengan niat baik, pasti kami akan menyambut kalian dengan lebih baik. Lama barara mulai batamu keluatiku neleri banyu takupa aku dayang janjo leo barinya ngedek janya hangnya pian pasan singara ari macam pat mata ngalale tangka bimbingan limat malam nyimpa doaku munak tidurku dayang janjolan salah ke aku nyabut damanyu kedi dari hua tahu bui tak dalap mati nang paling dalam antas basa suaku Reus ngara magriba ngalugas kata mata tap hati dayang janjoan.